Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat sender sekalian? Nah, sahabat sender sekalian, kalau yang pernah kuliah S1 itu kebayang kadang-kadang deg-degnya itu kalau lagi wisud apa sidang monokosa seperti ini ya. Ini hari ini adalah sidang monokosa saudari Hana, ini dari Batang Hari Jambi ini. Ya, tapi alhamdulillah sudah selesai ini. Tapi gimana perasaannya Hana ini? Ya? Senang, Pak. Wah, senang. Nah, itu juga perasaan Mr. Hendra dan Pak Kiai Indra ini ya. Ada Bu Dekan juga, assalamualaikum Bu Dekan. Ada Pak Mufti, barakallah ya. Ada Pak Safaat, itu ahli apa kita statistik ya. Jadi luar biasa dahsyat. Ada Bu Kaprodi ya. Ada Pak Kaprodi Ziswab juga. Ada Bu Mila. Nah ini ada semuanya. Jadi dahsyat luar biasa. Jadi IIK itu dahsyat punya satu dua jurusan ya. Dua jurusan Bu Dekan ya. Iya, jurusan. Hukum Ekonomi Syariah dengan menerima zakat dan wakaf ya. Gelarnya juga, Pak. Gelarnya apa sekarang Pak Kaprodi ini? Kalau menerima zakat dan wakaf sarjana ekonomi, kalau untuk muamalah ekonomi syariah sarjana hukum. Nah, kalau gitu kalau mau belajar ekonomi syariah dan zakat wakaf, kemana Bu Dekan kira-kira Bang Pak? Oh, IIK lah punya. IIK ya. Nah, apa kelebihannya Bu Dekan kalau ke IIK itu? Ya, zakat wakafnya dapat, ya. Lalu kemudian ekonomi syariah dapat, tapi Al-Quran juga dapat ya? Oh, nomor satu, Pak. Berapa juz Bu Dekan untuk bisa syarat wisuda itu berapa juz? Saya dengar ada 5 juz ya, betul nggak sih? Minimal itu, Pak. 5 juz? Ya. Insya Allah. Kalau Hana ini berapa juz nih, Hana nih? Saya dengar sudah 10 juz ya? Masya Allah. Nah, 10 tapi lancar. Pak. Lancar ya, Masya Allah. Selamat ya, selamat. Senang sekali hari ini dan ini adalah suasana kalau monokosa itu seperti ini, ada dekan ya, ada penguji ya 1-2, lalu ada pembimbing dan inilah dahsyatnya. Nah, saya Indra dan Bu Dekan dan juga yang Pak Indra dan lain-lainnya juga pernah merasakan bagaimana diuji di S1, S2 dan S3. Pokoknya deg-degan. Tapi alhamdulillah semuanya selesai ya. Salam hangat dari saya Hendra bersama Bu Dekan, ada Pak Indra ya, ada Pak Mufli dan Pak Safaat ya, lalu Pak Bu Iza dan ada Pak Rahmat dan ada Bu Mila dan Hana dan semua ada di mahasiswi IIK yang bisa menyusul ya, sponsor ya, sudah sponsor. Salam hangat dari kami semuanya. Kalau mau belajar ekonomi syariah dan zakat wakaf, ayo ke kampus IIK gabung dengan kami semuanya. Mudah-mudahan menjadi ahli zakat dan wakaf dan menjadi ahli ekonomi syariah tapi juga hafal Quran. Datang ke kampus penghafal Quran IIK Jakarta. Salam hangat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.